Ladies and gentlemen, abis beli semen. Nah, kita kini sudah berada tercacak di mana, Jung? Di kacamata. Asik. Ratunya kacamata. Di mana Hendri kacamata? Kalau di mana apa be kacamatanya, itu jangan tanya ke saya. Oh, tanya kepada ahlinya. Ahlinya ahli. Karena di depan kita sudah hadirkan tuan rumah. Kepala suku. Yang itu dia. Momo awakan Bang Idri. Kacamata. Kan mohon Bang Idrus, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Pak. Dikumpul ya Pak Cai, Pak Ci, akhirnya disatukan jadi alhamdulillah kabar baik, Pak Ci. Pak Ci matanya sejak di toko kacamata. Anak sekok ini pakai. Jadi tiga tingkat, tiga. Kita sebelum kita bercakap panjang ini tuh pakai kacamata dulu. Oh iya, boleh. Kita review dulu. Kacamata lebih banyak. Banyak modelnya. Jadi Bang Idrus, nah, kami kan banyak pemilih. Nah. Ada dari Jano Ilir, ada dari Mudi, ada dari Kasang, ada dari Baru, itu tuh kan perlu kacamata kan lo. Agak lama tahu lah tua-tua kan. Kalau nengok duit jelah, jeleh lah kan. Tapi kalau nengok yang lain agak inilah kan. Gimana alamat itu? Alamat kita di Jalan Singosari, Kasang Dalam ya, Kasang Dalam, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur. Nah, kalau dari arah dari pasar, dari mana masuk itu? Kalau untuk tepatnya dulu posisinya di simpang sebelum Polsek Jambi Timur. Itu masuk dari simpang Duren. Dari simpang Duren bisa, dari pasar baru bisa. Bisa. Pas simpang. Nah, kebetulan Bang, kamera kita ada 17 ekor. Jadi sebelum lebih jauh kita ngobrol-ngobrol. Kami kok pengen tahu latar belakang dari Bang Idri kok mulai usaha kacamata itu, Pak. Iya. Apa sebelumnya? Ngapo sampai terjun ke dunia kacamata? Iya. Aku tengok bukan apa dah. Kacamata ini memang lain dari yang lain. Karena kami nengok di Google, basic awalnya abangnya penyelam. ada juga tukang mas kabel lah. Iya. Kan nah, kita tiba-tiba langsung terjun ke dunia kacamata. Banyak cerita ya, Bang. Awal-awalnya, Bang. Awal-awalnya dulu kita ada ikut kakak lah usaha makanan. Usaha makanan dulu kan. Nah, kok masih lewat? Kita pas belok jualan di depan optik kan, optik kacamata. Jadi pengaruh lingkungan tuh namanya. Tempat dia jual makanan tuh dekat kacamata. Kacamata. Nengok akhir iso kan. Terus Bang. Alhamdulillah ya langganan lah dengan bos kacamata itu tadi kan. Nah, kita ditarik jadi karyawan. Berarti abang sedang jual makanan abang ditarik. Jadi istilah itu istilah gini dah kalau orang tuh honor dulu, sudah itu baru. Kalau kerja kantor. Honor dulu. Bos optik tadi sering beli makanan abang. Iya. Abang bagi makanan, dia bagi kacamata. Jadi di abang-abang dia itu kan jualan makanan. Iya. Bertukar lah berdua tuh. Iya. Akibat lah kau kacamata. Nah, keahlian nih kau Bang. Apakah abang kau sempat nempuh khusus kedokteran dokter mato sehingga harus tahu ikomin ikomplus itu tekniknya model apa lah kekurangan kalau itu sebenarnya dengar dulu kok kalau itu sebenarnya kita dari pengalaman bila pengalaman ya di optik tadi kan ya ibarat itu kita kurang lebih hampir 10 tahun di optik tuh di kacamata lama 10 tahun ya ibarat itu sudah 2 optik lah kan 2 kacamata berarti kalau dari di DPR 2 periode kalau kepala desa berarti 3 periode itu kan itu langsung ke komisi pematoan. Oh ya di DPR ya. Jadi memang berarti Bang Idri atau Bang Idrus kok untuk dunia kacamata kok bukan kacang-kacangan lagi lah. Lah malam malam. Lah 10 tahun. 10 tahun. Ah pikir lah tuh. Ada tak orang yang nempah kacamata tuh yang gendang? Tengok mukul lah. Mungkin pengalaman unik selama. Ah ya pengalaman unik. Ada tak kejadian-kejadian Bang untuk kacamata Bang? Apakah
Pas dibagi ke konsumen itu bawa sebelah kowe. Sudah terpakai 7 Juli. Iya. Ada sekali pernah ini kacamata fotokromik. Oh, pasang fotokromik. Jadi kan dipasang tuh kan? Sudah dipasang. Oke. Siap, sudah pulang ke rumah. Mungkin hari kan malam masih belum tahu, besok paginya pas panas lah. Iya. Ditesnya sebelah hitam, sebelah putih. Kamu sedang merawat. Jadi apa buat sih? Jadi rupanya salah sebelah tuh lensanya salah pasang. Jadi sebelahnya lensa yang sebelah kanan nengok nasi, sebelah lagi nengok lau. Jadi sebelah kanan fotokromik, sebelah yang biasa kan? Kebetulan. Apa yang salah pasang? Ya mungkin pas itu di satu lagi banyak kerjaan kan. Ada orang mesan kacamata itu paling rabun. Akhirnya terang juga kalau selama kacamata itu ada. Rabun itulah kuatnya. Ada ya? Ya, itu pun sekali dicek sudah hampir -10. Wah. Wow. -10 ya. Bawa tebal itu jadinya. Lumayan hampir 3 mili. Wah. Berarti nanti kesik. Lah macam ya. Kacamata hotel kayaknya. Itu masih separuh. Dia maksimal sampai 23. Wah. Wow. 23 mili. Tidak, minus ya. Minus. Mato kau kok kalau minus dikesik pakai tajam. Bahuan terang. Untuk ukuran pun bisa ada minus, silinder, plus. Nah itu kalau pada model kaconya kan ada yang progresif. Ya. Itu yang fotokromik tadi kan, blu-ray. Ya, kalau masalah harga dengan tempat-tempat lain kak, bagaimana kira-kira? Ada selisih kira-kira. Kalau harga, ya yang biasa belanja kacamata itu tahulah. Ya. Pernah belanja kacamata dengan Indri, insya Allah tahulah harganya. Iya, kacamata. Dan lagi mungkin gua tadi ujung-ujung tuh dah cukup. Alam alum lah dah nak. Misalkan sama di sini kan. Nah. Kalau real itu ujung-ujungnya dah nyukup nih. Bisa lah Pak Ji. Kadang tu ada juga orang kan kaspun nasi yang apa kabar lo? Dia bawa 10 orang dah. Kacamata 10. Jadi yang bawa kira-kira aduh apa nama itu? Bonus eh. Kan jangan zaman gini kan itu kan ya. Apa nama istilah itu bonus ada insentif aman tuh aman gitu. Kalau 10 orang yang dia bawa ada bonusnya nah, kalau 50 orang toko kan tuh diolah aman kan gini kan ya. Ada orang pergi umroh kan nyetor 10 ya. Seorang umroh dapat gratis ya. Kan tahu di sik kan umroh kan umroh dia pula ada ya. Kan zaman itu ini kan. Iya. Nah, Bang, yang apa saya tengok kan kacamata pun dari toko temuan sampai puluhan atau ratusan juta tuh, Bang. Ah. Nah, itu yang mempengaruhinya apa sebenarnya? Iya, yang mempengaruhi ratusan juta. Iya. Ada ratusan juta. Ada tuh. Iya. Itu apa? Gagangnya pun ada, lensanya pun juga ada. Itu yang mempengaruhi, Bang. Iya. Dia membedakan. Kalau gagang dari emas enggak? Tapi ya gagang pun dari emas ya berapa karat lah kan cuman bisa bisa ditempa lagi tidak ya udah sudah dari sana sudah ada bawaan kan kalau lensa pun yang bermerek tuh ada udah kacau itu dari intan kan tidak ada nah saya tahu kan nengok di profil apa di Facebook Abang Idris itu akhir-akhir itu banyak selebritis ketika mana gambar? Lagi kita tayangkan gambarnya. Siapa memang yang pernah kasih kok? Iya. Nah, sebelum kita tengok imuko apa foto-fotonya mungkin ada yang sudah tercetak di juga. Iya. Aku kasih tahu Bang yang pernah mampir ataupun pesan online melalui Idri Kacamata. Mulai dari kalau artis Padang tuh Ratu Sumbang. Oh, Ratu Sumbang. Pernah. Yang ya, apa lagu itu? Sini, Bang. Yang lagu. Tak kilo renang sarang apa? Tak kicua. Tak kicua. Tak kuliang. Ratu Sumbang. Dan panik. Rayola. Apa? Rayola. Rayola. Budak mana tu Rayola tu? Rayola Sumbang. Ipang. Yo Ipang. Ayo. Ada lagi Bang. Romo kok kocak dah tiga. Ada, sudah yang pertama. Oh, yang pertama. Kalau pertama itu. Iya, Pak Bang. Kita nak jelaskan dulu ya. Siapa lagi, Bang? Pauzana. Pauzana. Oh, iya Pauzan. Nah, kalau yang ininya artis nasional ya. Iya. Rizky Ridho. Rizky Ridho.
Nah, itu siapa lagi kemarin tuh? Yang pemain film apa? TV top itu. Ya, Mas Pur. FTP. Mas Pur, Ojak. Ojak ya. Ayo, ayo. Nah, itu banyak lagi lah. Aku tengok-tengok tadi ada juga gambar Saimah juga. Saimah lain. Idri Kacamata tuh bukan main-main lagi berarti ya. Karena sudah selain lokal Jambi, artis-artis ibu kota juga sudah memakai produk Idri Kacamata. Karena segala bisa juga. Segala bisa. Ah, tuh. Enak dak? Enak. Aduh di sini mata juling pun bisa bagus. Aduh. Mata juling pakai kacamata hilang julingnya. Tapi nyala dak? Kasih tahu aja ya. Aduh. Aktis-aktis itu tadi Bang sawe tentang Idri itu dari mana informasi udah dapat Bang? Pokoknya awalnya dari Instagram. Dari DM itu kan? Dari media lah pokoknya. Media sosial tadi kan? Oh iya, dan mungkin untuk kawan-kawan yang cuman ya pengen tahu Idri itu sebelum ke sana katanya. Nah, boleh nengok tuh Instagramnya. Idri. Apa tuh Bang? Instagramnya? Instagramnya Idri dong. Kacamata. Idri Kacamata Jambi. Selain itu apa lagi? Kalau orang-orang nak cari itu apa? Sika. Facebook ada. Facebook ada. Idri Kacamata juga ada. Itu. Ah, sudah Bang? Lah. Alangkah cepatnya. Ya Allah. Saya hitung dari 10 menit cuma 15 menit langsung sudah. Wah, paslah untuk ukuran muka saya. Nah, kalau kamu di rumah, nak langsung datang ke Idri Kacamata. Ikut okenya. Oke. Nah, nanti-nanti itu tadi kami sudah main, kalau masuk itu kan main sepil. Iya. Main sepil toko kacamata Bang Idri, yaitu Idri Kacamata, ratunya kacamata. Ya, pengen tahu, di bawah itu nomor HP-nya ada langsung. Nomor WA, nomor HP. Cek dong. Jantannya tadi nomor YouTube. Ada kepiting di bawah batu. Nah. Bilangi Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.